Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Nusa Tenggara Barat untuk melihat bagaimana perkembangan SMK yang dikembangkan di Nusa Tenggara Barat. Sahabat Tristan, satu pertanyaan yang kita ingin sampaikan. Apa kabar Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi pendidikan kejuruan? Sahabat Tristan, Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, terutama untuk produktivitas tenaga kerja. Ini juga disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Penyelenggara, pembina, dan pengelola SMK masih sibuk terjebak di tempat hanya untuk meningkatkan kompetensi. Padahal yang dibutuhkan adalah produktivitas tinggi, bahkan sibuk dengan membangun sarpras sehingga sekolah tiada hentinya sampai berjilid-jilid, dan yang dapat menerima bantuan hanya sekolah-sekolah itu saja. Bahkan banyak memperlancar pesan sponsor tanpa memikirkan evaluasi hasil kelulusannya. Begitu pula lulusan SMK juga masih membutuhkan bantuan langsung modal usaha, semisal hand tool plus modal kerja untuk bergerak menuju produktivitas. Kemandirian dimulai dari desanya. Tidak terfokus diarahkan menjadi pekerja untuk melempar tanggung jawab ke dunia industri. Desa membutuhkan sumber daya manusia produktif, bukan sumber daya berkompetensi, apalagi kompetensinya hanya di atas kertas yang tidak mampu bertindak apa-apa. Kita memang bercita-cita membangun SDM unggul, SDM yang produktif, tetapi kendala kepentingan menjadi hambatan untuk membangun produktivitas yang kita harapkan. Perlu diingatkan bahwa Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2016 untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang produktif melalui berbagai metode dan strategi, meningkatkan produktivitas melalui reskilling dan upskilling, tentu menjadi satu hal yang positif. Namun demikian, membangun sumber daya manusia di bawah bayang-bayang kepentingan bisnis tetap menjadi satu kendala yang perlu kita hadapi bersama. Produktivitas menyangkut produksi beberapa yang dihasilkan. Produktivitas menjadi satu hal yang sangat penting dan paling menonjol. Karena produktivitas menyangkut produksi beberapa yang dihasilkan. Kalau yang dihasilkan naik, penghasilan para pekerja pasti akan meningkat. Inilah yang perlu kita perhatikan lebih serius. Satu hal yang perlu kita sama-sama catat, bahwa revitalisasi pendidikan kejuruan menjadi hal yang paling utama dilakukan untuk mendorong terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh SMK yang bertebaran di wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan terbelakang. Sahabat Tristan, mimpi tinggallah mimpi. Yang kita lihat di daerah-daerah terpencil adalah sekolah-sekolah yang bertebaran untuk membangun mimpi tanpa peralatan praktek. Kita bisa lihat bagaimana mereka berjuang memenuhi kebutuhan praktikum anak-anak SMK di sini. Mari kita dukung terus pengembangan SMK
melalui Impres nomor 9 tahun 2016. SMK ini menyelenggarakan 3 kompetensi untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang ada di sini. 3 itu adalah multimedia, agribisnis, tanaman, hortikultura, dan satu lagi adalah pariwisata. 3 hal ini sangat relevan untuk dikembangkan. Mengingat Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok ini adalah daerah yang potensial untuk pertanian dan sedang mengembangkan pariwisata. Di sini, dengan lahan yang sangat luas, anak-anak dididik untuk berwirausaha melalui pengembangan sektor pertanian. Didukung oleh pengembangan sektor pariwisata dengan mengembangkan perhotelan. Nanti kita akan tanya, kebetulan di sini ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suhaili. Bapak Suhaili. Oke, Pak Suhaili. Pak Suhaili, dengan pengembangan lahan yang begitu luas, apa yang ingin dilakukan oleh sekolah khususnya di Ponpes Sirajul Huda ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Islam Sirajul Huda, kami selaku kepala sekolahnya Suhaili. Jadi ada 3 jurusan yang kami buka di sini, yaitu jurusan pariwisata, kemudian multimedia sama agribisnis. Nah, di sini dari 3 jurusan ini kami mempertajam yang agribisnis karena kami melihat apa yang bertani ini sudah orang-orang tidak produktif yang umurannya 40 tahun ke atas. Jarang saya melihat yang produktif anak-anak muda yang bertani. Jadi kami di sini menggalakkan yang muda-muda. Kebetulan daerah kami ini khususnya Kecamatan Jalan Pria adalah daerah pertanian. Pak Suhaili, bagaimana mengembangkan kerjasama dengan industri? Mengingat lahan yang dipakai ini kan cukup luas dan sudah beberapa kali menghasilkan jenis-jenis tanaman hortikultura. Ya. Kami kaitan dengan hasil pertanian, kami kerjasama dengan PT ZIPI Internasional dalam hal perkawinan hasil timun antara timun laki dengan timun perempuan. Dan hasilnya itu langsung diambil oleh PT tersebut. Nah, kalau hasil pertanian yang lain kayak cabai, itu kalau kita tanam 30 ara itu bisa menghasilkan 75 juta yang 30 ara kalau cabai besar. Nah, kemarin kami coba tanam cabai kecil, cabai rawit itu sampai berkisar 120.000 per 1 kilo. Itu pasarannya sampai pasar. Ya, kurikulumnya gimana, Pak? Untuk sinkronisasi kurikulum yang dikembangkan di SMK Ponpes Paudanda ini. Kita masih memakai kurikulum ke-13, Pak. Oke. Okay. Ya. Nah, sahabat, kalau kita lihat dari potensi yang ada di sini, sudah barang tentu ini sangat luar biasa dengan peralatan yang sangat sederhana. Memang industri sudah masuk, tetapi kerjasama ini masih sebatas pada pengembangan lahan, belum pada peningkatan kualitas produktivitasnya. Nah, oleh karena itu, mari kawan-kawan industri, kita kembangkan bersama sektor pertanian ini untuk mendukung ketahanan pangan yang dikumandangkan atau yang dicanangkan oleh pemerintah. Mari dukung terus pengembangan SMK pertanian di seluruh Indonesia dan sebagai satu media untuk mengembangkan program-program ketahanan dengan sebagai sebuah produktivitas yang berkualitas dan bersaing di pasar internasional yang lebih kompetitif. Mari kita lihat bagaimana
SMK Pondok Pesantren Sirajul Huda Paudanda ini mengembangkan kompetensi yang lain. Suasananya sangat nyaman, ya, di mana dibangun di sini namanya Bruga, itu rumah-rumah kecil, ya. Kemudian bangunan-bangunan ini juga dipakai untuk belajar anak-anak kita di sini secara terbuka, di samping untuk belajar mengaji dan mengkaji kitab-kitab kuning, ya. Sehingga anak-anak itu juga selain memiliki kompetensi yang kuat, yang unggul, juga mereka memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk bekal mereka meniti karir di masa depan. Kita akan lihat bagaimana mereka mengembangkan multimedia dan pariwisata. Oke, ini laboratorium pariwisata yang dimiliki, laboratorium perhotelan khususnya, ya. Bangunan sederhana, tetapi diharapkan menghasilkan produktivitas yang maksimal. Di sini mereka dilatih, anak-anak kita dididik untuk menguasai manajemen perhotelan. Kita akan lihat bagaimana dalamnya edutel yang mereka punya. Ya, sahabat Tristan, ini adalah laboratorium perhotelan yang mereka miliki. Ya, mereka dengan segala keterbatasan yang ada berusaha memenuhi kebutuhan praktikum peralatan anak-anak untuk bisa menghasilkan sumber daya muda bidang perhotelan yang handal. Nah, kondisi ruangan yang juga sangat sederhana dan ini dipergunakan juga untuk kepentingan praktek yang lain mereka lakukan di sini. Ya, ini Pak Kepala, hotel ini atau program ini sudah bekerja sama dengan hotel mana saja? Ada beberapa hotel di Mataram seperti Hotel Hidok, terus Aston, dan siswa kami juga masih ada yang pakrin di sana, terus Lombok Plaza dan beberapa hotel yang ada di Mataram. Ya, seiring dengan pertumbuhan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi anak-anak yang belajar di SMK perhotelan. Nah, mari kita dukung terus pembangunan kompetensi perhotelan di seluruh SMK yang bertebaran di Indonesia. Terima kasih, mari akan kita lihat yang lain. Sahabat, di atas ini tadinya dimanfaatkan untuk greenhouse. Mereka membangun polybag di atas. Nah, tetapi karena ini sudah selesai panen, maka polybag yang ada diambil kembali dan akan diganti dengan polybag yang baru. Nah, jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan informasi perkembangan SMK terkini di seluruh Indonesia. Subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.